Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Oke, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya ditemani si Ferdil. Nah, si Ferdil di atas sana, Dil. Oke, jadi kali ini saya mau berkegiatan lagi di kebun. Mau tahu kegiatannya seperti apa? Ikuti terus. Lanjut. Oke dulur, jadi barusan saya habis nyiram tanaman yang di polybag karena beberapa hari ini gak hujan, jadi saya harus mengambil banyak air dari sumur yang di bawah. Oke, sekarang saya mau ngambil lagi, seperti aja.
Kedua batas waktu, jadi hari ini saya habis nyiram tanaman, tapi baru yang bawah aja, dari sana sini sana, yang sebelah sana belum. Oke, nanti dilanjut lagi, dan sekarang saya mau istirahat dulu. Ini puasa tuh. Ada si kerdil, saya tadi bawa si kerdil, ada kawanan monyet juga. Si kerdilnya saya lepasin tuh karena ini ada suaranya, tapi gak tahu hewannya di mana. Soalnya saya sambil sembunyi di dalam pondok. Nah, ini si kerdil. Dapat dia. Ada teman. Sana main sama teman. Ajak main loh. Paling-paling berantem loh. Sana main asalnya berantem. Oh. Oke, dulur batas waktu. Tadi nyiram sudah. Dan sekarang saya mau ngasih pupuk nih. Kita siram pakai pupuk. Oke, dan ini ya penyiraman pakai pupuk di sore hari. Oke, sekarang saya mau nyiram yang di atas dulu.
sampai di luar batas waktu. Jadi tadi saya habis nyiram tanaman yang di atas dan yang di bawah, dan ngangkutin air dari sumur di sana naik turun beberapa kali, lalu saya istirahat di atas di dalam pondok. Ketika sedang istirahat, ada kawanan kera menuju ke arah pondok, dan setelah itu saya ngasih pupuk buat tanaman, lalu kembali ke pondok dan istirahat. Dan sekarang hari udah sore, mungkin videonya dicukupkan sampai di sini saja. Bila ada umur panjang, besok dilanjut lagi. Terima kasih yang telah nonton videonya dari awal sampai habis. Saksikan terus video kegiatan saya. Bagi yang suka dengan video ini, silahkan like, share, komen, dan subscribe. See you next time. Terima kasih. Yudadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.